Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan menunjukkan cara memotong akrilik dengan menggunakan gerindam ini. Oke, ini adalah akrilik 2 mm yang dilipat jadi 2 seperti ini. Jadinya totalnya 4 mm. Sebelum memotong, kita kasih garis dulu agar mempermudah dalam pemotongan. Dan ini nampaknya garisnya kurang lurus, jadi saya luruskan lagi. Oke, ini dia. Oke, mata saya kena serbuk, kena serpihan ini. Jadi diusahakan pakai kacamata dan juga lengannya ya kotor, diusahakan pakai lengan yang panjang saja. Oke, jadi harus hati-hati ya.
Oke, ini udah berhasil. Tapi nampaknya di sini ada yang kurang pas ya. Di sini kurang lurus, kurang datar, bisa dilihat. Terus selanjutnya kita gosok dengan menggunakan kertas gosok. Saya menggunakan yang model seperti ini, punyanya Gerinda. Oke, nampaknya udah lumayan daripada yang di sebelah kanan, bisa dilihat. Kita bisa juga memperhalus dengan menggunakan permukaan ini, karena ini permukaannya kasar. Lumayan, tapi masih kasar. Oke, udah lumayan ya. Mantap. Tinggal 3 lagi nih. Oh ya, sama tipsnya juga diusahakan pakai masker, karena serpihan-serpihan yang masuk ke hidung kita dari akrilik seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu untuk bajunya juga ini kotor nih. Saya pakai sarung. Diusahakan pakai pakaian kotor saja. Kalau bisa jangan celana pendek, karena kalau pakai celana pendek nanti ke kulit kita seperti ini, dan lumayan ininya susah membersihkannya. Tapi bisa juga sih pakai air. Kalau pakai air tuh dia langsung turun semua. Nah, kayak gitu. Dan untuk pemotongannya usahakan di luar ya. Ini saya di luar nih, karena tahu sendiri kan, nah, seperti ini nanti susah bersihnya. Minimal lantainya harus dipel kalau udah kayak gini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.